Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Boim. Kali ini gue mau ganti bass Ibanez TMB 100. Ini kayak gini bass gue, jarang dipakai ya. Nah ini jarang dipakai. Ya udah kita bongkar aja. Jadi letak baterainya itu di belakang. Nah ini. Letak baterainya di sini. Baterai inside. Aduh. Nah ini baterainya. Nah, baterainya di sini. Oke, yang kita butuhkan cuman obeng. Kita buka aja langsung. Ini enggak ganti baterai selama 2 tahunan loh. Iya. Karena ini enggak pernah dipakai manggung sih. Enggak pernah dipakai manggung, rekaman juga jarang. Nah, ini. Kalau udah mau bayarin nah, bayarin aja nih 1.5 nih. Nah, ini kayak gini nah. 1.5 bagus loh, ini cuman ini aja potensialnya. Tone-nya ada yang rada-rada goyang. Gua enggak kunci L-nya, gua enggak kemana tahu tuh. Nah, ini. Tamenin dulu. Baterai gua kemana ya? Baterainya. Jadi baterainya itu di sini. Anjing. Keras tuh. Baterainya udah agak bocor dikit. Nah. Ini. Baterainya tarik pelan-pelan. Ini buang aja. Ini juga nih baterai dari efek gitar sih. Kemarin gue dapet, gue beli efek gitar. Cuman dapat baterai, ya udah. Sikat aja. Soalnya ini tanda-tanda baterai udah habis. Kalau yang gue tahu sih suaranya jadi ini, jadi ngepick gitu, clipping suaranya. Jadi kayak sember gitu, Bray. Tanda-tandanya yang gue tahu sih ya. Itu yang gue tahu kalau nggak salah, itu juga kalau nggak salah. Nah, ini udah dipasang. Nah. Oke. Aduh, goblok. Nah. Pasang dulu bentar. Aduh. Jangan rapet-rapet ter kalau baterainya habis lagi gampang diniin. Soalnya ini baterainya masih baterai ini sih. Baterai efek, jadi bukan yang bagus. Iya. Paling ya, paling dipakai bentar udah habis. Nah, untuk soundnya nanti gua upload ya. Nanti videonya gua sambung. Ini pemasangan baterainya dulu. Nah, ini kayak aduh, untuk aneh banesnya. Ganti baterai di bass Ibanez. Nah, gini.